Sementara itu, berdasarkan data yang dimiliki Dinas Sosial Kota Banjarmasin, orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ yang berkeliaran di jalanan di Kota Banjarmasin memang mulai berkurang. Hal ini menyusul penertiban yang terus dilakukan pihak terkait. Berdasarkan pantauan Dinas Sosial melalui sebuah tim, orang dengan gangguan jiwa atau biasa disebut ODGJ di Kota Banjarmasin kini sudah mulai berkurang berkeliaran di jalan raya. Meskipun ada yang terlihat, namun hanya beberapa. Ini dimungkinkan lolos saat penertiban yang dilakukan pihak penegak perda Satpol PP. Sementara itu, jika ODGJ tersebut telah ditertibkan dan ditampung di rumah singgah, namun untuk kejiwaannya harus dilakukan perawatan, maka pihak Dinas Sosial akan merujuk ODGJ tersebut ke Rumah Sakit Sambang Lihum. Yang tidak mengganggu orang lain itu, nah yang selama ini di hasil operasi itu kan orang-orang yang mengganggu di jalan raya terutama. Kalau kita lihat memang di jalan-jalan gang-gang masih ada berkeliaran kan? Iya. Di luar banyak. Tapi yang jalan-jalan utama yang itu yang itu, kita yang menambah apa? Bayangan bahwa kota kita tuh banyak orang berkeliaran itu sudah nggak ada. Jadi kalau memang itu hasil kawan-kawan operasional kawan-kawan di OPP itu kalau memang hasil asesmen memang berat itu memang kita rekomendasikan ke Sambang Lihum. Murtasyah Banjar TV.